Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa percepatan pembangunan sektor air minum dan sanitasi ini memang merupakan kegiatan pembangunan yang harus diprioritaskan karena pembangunan tersebut merupakan kebutuhan. Seperti yang kami sampaikan tadi dan juga disampaikan oleh Pak Budi, bahwa pencapaian universal access 100% pada tahun 2019 merupakan proses pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan harus dicapai